untuk sebenarnya saya menggunakan sahabat saya untuk menuliskan. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya mewakili program Breakfast, iaitu mungkin Assistant Education Training. Ini adalah objektif program kami. Kami menghasilkan formulasi makanan. Seperti contoh, kami gunakan daun mulberry yang kering dan kami hancurkan dan kami campurkan bersama makanan lain dan diberikan kepada tenakan tersebut. Kami membentuk model usaha ini bermaksud kami mengamalkan sikap kerjasama dan juga kami sikap bertolak ansur bagi membentuk model usaha yang berkualiti. Jika kami mencari konklusi dalam permasalahan yang kami hadapi dan kami cuba menyelesaikannya dan mencuba pengalaman dalam urusan tenaga. Ini adalah laporan waktu lembut musik terdapat di unit musik dalam Mahfiwal dan Desi. Projek penusu bermula pada 1 April 2014 hingga 24 Julai. Jumlah penakan yang berasusu miskin Paris sebanyak 42 ekor. Ini adalah pecahan tugas di unit di simulasi itu. Miskin Paris, perusahaan anak, perusahaan kandang dan membuat rambat orang. Susu. Penakan yang berasusu menggunakan miskin Paris sebanyak 42 ekor. Bakal, Matuan dan Jesse bermula pada 6.20 pagi. Ini adalah pasaran lain terdapat dalam perusahaan penusu. Ini adalah proses pembahan susu. Mandikan tenakan, bersihkan di seluruh badan tenakan. Tenakan dimasukkan ke dalam laniki, virus dan bersihkan menggunakan air di kawasan ambil dengan menggunakan tangan. Lap, ambil tenakan menggunakan kain dicubuk dengan air suan sebanyak 38 Celsius. Kita mutam pada mesin point control NPC untuk menggunakan pemaham pastikan ada aliran vacuum pada tulau yang akan dipasang pada titik ambil tenakan. Masukkan tikar pada setiap titik ambil tenakan, tunggu sehingga susu habis dikeras dengan melihat pada kuantiti susu di cluster. Tekan butang pada NPC iaitu mesin point controller, pemaham untuk menghentikan aliran vacuum dan tulau ditarik keluar dari ambil tenakan. Semua ayasan pada ambil tenakan sebagai bahan antiseptik untuk mengelakkan bakteria memasuki saluran ambil susu. Ini adalah aliran pemahaman susu. Mesin ditekan untuk menggunakan pemerahan. Ini pemerahan dipasang pada setiap tip. Pengurusan anak. Okey sayang, penukaran bedding semampuan jerami yang basah dan kotor dengan kis. Pembersihan bekas minuman dan makanan pemberian susu membuat awatan. Inilah pembangun bedding kelas kotor. Pembersihan makanan itu kan setiap hari pemberian susu. Pembersihan kandang dilakukan pada setiap hari bagi membuang sisa latihan makanan. Pembersihan kandang bagi membuang najis, membersihkan daripada kesemua. Itulah gambar. Membuat rawatan bagi kenakan yang sakit. Terdapat 3 rawatan dilakukan kepada anak lembu itu menyewa il, iaitu pada joint il pada segi dan terdapat kesan luka di telinga kenakan. Ini adalah
Ya, nama saya Rento Negi, dan saya ingin melaporkan untuk proyek asimilasi berdiri pilot. Seperti mana yang kita nampak di depan ini, ringkasan kemajuan proyek berdiri, di mana bidang kemasukan berdiri yang masuk pada hari kejadian adalah 20 ekor, jual 9 ekor, dan dikembalikan 10 ekor. Sekiran perawatan proyek, kami targetkan kami akan 0% dan di akhir daripada proyek ini terdapat 5% sekiran. Nah. Dan target EDG harian yang untuk syarikat kami adalah 0,15 target, dan baka yang diberi adalah kacungan, dan tempo pemeliharaan proyek ini adalah 125 hari. Dan untuk target yang kita nampak di depan ini, di mana jumlah berat, kita lihat dalam jumlah berat, di mana akhir terdapat 719, ini adalah target utama kami, dan EDG yang kami sasarkan di mana 0,14 sehingga langsung sampai 0,15 untuk target awal pra-project. Dan untuk perbandingan kenaikan berat badan dan target, kita dapat perhatikan di mana seperti mana 20 ternakan yang dipelihara, dan yang warna merah adalah target target berat, yang hijau adalah jumlah berat keseluruhan, di mana terdapat pengurangan ataupun ketidaknaikan berat badan pada bulan Jun, yaitu 13,7 dan Juli 20,2. Terakan pada bulan Mei baki adalah 19 ekor, tetapi masih lagi mencapai target yang ditetapkan, dan target pada bulan Juni berlaku penurunan. Inilah graf kenaikan dan perlambatan kenaikan berat badan terakan. Di bawah warna kuning adalah kenaikan berat badan, dan untuk target warna merah dia seimbang lah, di mana kenaikan setiap bulan berlaku dan tidak mencapai kenaikan berat badan pada bulan 7, di mana hari hanya 20 hari saja tempo pemeliharaan. Ini juga adalah perbandingan EDG semasa dan target EDG awal, di mana target EDG keseluruhan untuk bulan April adalah 0,11 dan akhir daripada itu adalah bulan Juli adalah 0,19. Peningkatan EDG pada bulan Mei sebanyak 0,02% disebabkan penukaran makanan. Dan peningkatan EDG setiap bulan disebabkan ternakan sudah serasi dengan makanan yang diberi khas untuk ternakan. Ini adalah graf lain perbandingan EDG semasa dan target awal. Kita dapat perhatikan di mana target awal yang kami sasarkan adalah 0,14, dan pada bulan target bulan 4 itu 0,11, bulan 5 0,13, dan terdapat peningkatan pada bulan 6 yaitu 0,16 melebihi daripada target awal, dan pada bulan 7 peningkatan EDG sebanyak 0,9 melebihi target awal 0,15. Ini kenaikan berat badan ternakan berdiri jantan saja, di mana peningkatan setiap bulan meningkat. Ini graf lain untuk kenaikan berat badan dan juga rata kenaikan berat badan jantan itu sendiri. Dan beralih kepada betina, di mana ia juga peningkatan berat badan setiap bulan. Pada akhir projek kami memperoleh berat ternakan betina yaitu 338.5. Dari jumlah carta kenaikan berat dia, kita dapat perhatikan di mana setiap bulan dia makin naik. Dari purata dia, purata kenaikan berat badan dia untuk oke, kita beralih kepada makanan pemakanan ternakan berdiri. Di mana makanan asas, makanan utama yang
kami bagi kepada teman-teman adalah ini Matthew Stylo. Dan terdapat juga campuran rumput, rumput padang, rumput marah, rumput Israel, rumput gerbal. Dan rumput tambahan yang kami bagi kepada teman-teman adalah putai bala, balik angin, dan juga malberi. Untuk pengetahuan Cici, puan-puan, dan para pelajar yang saya kasih, dan untuk campuran rumput ini, apabila kerosakan mesin ataupun terdapatnya atau tiada elektrik, kami menggunakan mesin rumput untuk memotong rumput lah. Dan ini campuran rumput yang kami bagi khas untuk terbakar. Dan konsentrat yang kami bagi adalah sea pellet, jagung hancur, mineral block, kepala ikan bilis, zeolite, garam, molasses. Dan seperti mana yang Cimutina cakap sebentar tadi, di mana kami menggunakan mulberry dan juga balik angin yang dikeringkan dan dicampur bersama makanan ternakan, yaitu semua makanan ini kami campurkan sekali dan sekali dengan dua jenis daun yang dikeringkan serta dihancurkan dan dicampurkan ke dalam satu bekas makanan. Dan ini adalah jumlah nutrien yang kami bagi. Makanan utama dan juga makanan tambahan, di mana jumlah keseluruhan nutrien adalah yang kita perhatikan berwarna kuning 181 untuk bahan kiri, protein kasar 124, lemak kasar 19.9, getian kasar 136.9, dan juga getian abu 53.3. Dan untuk jumlah pemakanan, rumput utama dan rumput tambahan, jumlah penggunaan NPK sebanyak 9.920 kilo, sea pellet 1.050 kilo, jagung hancur 200 kilo, garam 75 kilo, mineral block 8 block, dan molasses 77 liter. Ya, ini kambing sedang makan. Dan kita beralih kepada kesehatan ternakan, di mana kami membuat tiga kesehatan kelompok yang kami lakukan ke atas ternakan mulberry, di mana yang pertama adalah berbadan cacing ABC. Hasil dari keputusan itu adalah semua normal dan tidak rawatan yang kami lakukan. Yang kedua adalah saringan darah untuk penyakit. Ada 6, yaitu brucellosis, CAE, John, FND, brucella ovis, dan brucella melanogaster. Dan keputusan yang makmal adalah negatif dan rawatan tiada. Yang untuk yang ketiga adalah untuk PCV, jumlah ternakan yang kurang darah ataupun darah kurang, darah rendah lah. Seekor yaitu ID SP14, yaitu PCV ya 22%, dan terdapat rawatan atau tindakan yang kami susuli selepas itu, yaitu PCV rendah. Kemungkinan adanya apa? Adanya kutu, itu kemungkinan yang ada. Dan yang ada dua yaitu punya kutu dan peritonsil menggunakan suntikan intramuscular. Dan tujuan untuk kami gunakan untuk peritonsil adalah untuk menambah zat besi yaitu iron. Terusnya untuk merangsang pembuluh sel darah merah dan meningkatkan PCV itu sendiri. Terdapat dua case yang kami hadapi di unit Wiri. Dengan case yang pertama adalah rakan yang baru ID nomor K218, species Kathleen, butterball, jantan. Dan kami ini disembeli pada 24/5/2014, umurnya 23 bulan. Kami jumpa kambing ini pada apa? Kami mengasaki atau ternamak kambing ini macam dia tak mampu untuk berjalan pada 23 hari bulan. Proses esokan harinya kami terpaksa menyembeli. Oke, tanda klinikal sudah selesai.
terbaring dan tidak dapat bangun, mata tersebut tertunduk, kejang dan kepala teleng. Dan diagnosis tentatif yang kami sakit adalah suspek CAE, captain arthritis, esplenitis, trauma pada tulang belakang, dia jatuh ataupun ditanduk oleh kambing itu sendiri. Oke, apakah rawatan? Rawatan yang kami gunakan adalah suntikan cortisol, cyanocobalamin, pemberian sebanyak 5 ml dan kami bagi selama 4 hari bersenang. Dan terdapat juga selain daripada rawatan itu kami gunakan rawatan tradisional yaitu air kelapa, minuman cola yang gasnya sudah dibuang dan juga melaser dan kami campurkan ini sekali dan kami gaul menggunakan sirup. Okay, untuk ujian makmal, parasitologi, tinjanya normal, EPC normal juga. Dan serologi menggunakan darah tim merah untuk ujian berselesai yang terdapat di depan ini. Jadi keputusannya negatif. Dan hasil daripada sampel-sampel yang kami hantar ke makmal, di mana semua organ yang kami hantar mempunyai E. coli, Klebsiella dan tidak pertumbuhan bakteria. Dan ini bukan apa hanya jangkitan untuk persekitaran saja. Ah, jangkitan persekitaran. Dia dari persekitaran. Oke, masalah case yang kedua adalah masalah desa yaitu F395, pieces away, bakta berbiri dan marah, betina dan berumur 10 bulan. Tanda klinikal yang kita perhati untuk terangkan ini adalah dia lemah, kurang selera makan, degupan paru-paru yang kuat dan berbunyi tidak normal. Dan diagnosis tentatif yang kami saki adalah suspek pneumonia. Jadi rawatan yang kami gunakan adalah suntikan cortisol sama seperti tadi dan penggunaan perawatan tradisional kami gunakan yaitu air kelapa, minuman cola yang sudah dibuang gasnya dan juga molasses. Jadi tenangkannya lemah sekarang ini. Apabila kami menggunakan air kelapa, bisa jadi dan juga molasses. Tenakan juga kami asingkan karena masalah tenakan yang lain mengacau ataupun menanduk berdiri ini yang sakit ini. Jadi selepas dari beberapa pemberian ubatan tradisional ini, dia sehat. Jadi dia berkesan untuk proyek ini. Jadi untuk analisa magin kasar, kita dapat perhatikan di sini yang kami bulatkan di sini adalah 11 ekor dan jumlah keseluruhan untuk hasil adalah 11.336 dan untuk bedil tenakan ada 2 ekor RM 2.282 dan untuk kos berubah 1 terhadap jumlah yaitu 2.543.50 dan kos berubah 2 sebanyak 2.250.80 dan jumlah keseluruhan apabila hasil ditolak dengan beri tenakan ditolak semua dengan kos 1 dan ditolak lagi dengan kos 2 jumlah keuntungan atau baki yang tinggal adalah 3.560. Oke, saya sarankan sabar ya seterusnya. Selamat ya. Sebelum kita masuk pada lembur, saya nak sebut sedikit pasal makanan yang kepala ikan pilih tadi. Kepala ikan pilih itu bukannya dimasuk secara serentak. Dia dimasuk secara dalam kuantiti yang sedikit demi sedikit untuk membiasakan tenaga itu terhadap kepala ikan pilih itu. Okay. Untuk rekasa rumah jualan pada lembur, bilangan yang kami terima adalah 10 ekor. Yang dia hantar adalah 6 ekor. Yang dijual adalah kami kasih baik kerana 4 ekor lembu jantan yang kami terima boleh dijual semuanya. Okey, untuk target sikiran projek adalah kosong dan artinya adalah kosong. Alhamdulillah. Untuk target harian adalah 0.9 pada mulanya. Waktu bagi rekasan kemajuan lembu ini adalah kacukan. Tempoh pemeliharaan adalah selama 127 hari. Okay, di sini kita boleh lihat
Oke, di sini tadi yang target, sekarang kita bandingkan antara yang target dan yang tercapai. Di mana yang kita target, pada mulanya target kita ini agak sedikit sedikit, tetapi tidak mengapa, karena berat badan setiap bulan meningkat. Ya, walaupun tidak tercapai target itu, berat badan itu sentiasa naik setiap bulan. Oke, ini kita tengok carta antara target dan kenaikan berat badan. Ini kenaikan berat badan pada lembut jantan betina semuanya jumlah 10 ekor. Pada mulanya 1985 dan akhirnya 2787. Kenaikan berat badan setiap bulan 10 ekor. Kita melihat di sini jumlahnya seperti yang saya katakan tadi, walaupun tadi tidak mencapai tetapi jumlahnya sudah naik. Oke, perbandingan energi semasa dan tak tahu target energi pada mulanya 0.7 dan akhir 0.8, tetapi kita tengok pada bulan yang pertama kita tempo pengadaan kita mencapai lebih untuk pendapat daripada target. Lepas itu, pada bulan ini yang agak turun. Saya boleh rumuskan sendiri antara sebab yang mungkin saya rasa bulan ini adalah bulan sedikit panas, di mana pengurusan bagi guru saya dia mencampurkan air ke dalam ni, dalam makanan tu. Sebabnya saya perhatikan lembu pun dia tidak cukup air. Cara-cara kita berbincang. Dan lepas pada itu, memang agak turun energinya. Lepas berbincang, kami kembali kepada yang asal. Yang ramai asal dan yang konsisten sampai ke akhir projek. Saya seorang. Okey, sini boleh tengok. Pada mulanya, dia tinggi di mana target. Dan mulai yang kedua, dia turun pada konsumen juga. Di mana itu pada bulan yang kedua pengarahan. Selepas pada pembincang kita ambil langkah-langkah untuk menaikkan mula energi ini. Kami meneruskan untuk meneruskan ramuan yang dengan okay, untuk pemakanan lembu kita menggunakan energi untuk silan untuk campuran lembu itu seperti kawan saya yang saya cakap tadi. Sekiranya kalau laku luar jangka, keadaan luar jangka macam kejadian elektrik ataupun meteor saat ini. Untuk rumput tambahan, tambahlah. Tapi minta maaf, gambarnya sudah tambahlah. Okey, untuk kesentak kami gunakan PKP, jagung, mineral block, mamahnya, garam dan bahasa. Okey, ini adalah jumlah manusia yang terdapat pada rumput. Untuk bahan kering 79.5, bahan kasar 52.7, bahan kasar 62 dan bahan kasar 52.3. Maksudnya dengan siap. Okey, inilah jumlah makanan dan tenaga yang telah kami gunakan untuk mengekalkan energi itu sentiasa naik. Jumlah perkenaan ialah seperti yang terpapar. Untuk analisa menteri kasar. Okey, untuk hasil lembu ini dijual secara di mana dimalukan dijual secara langsung bukan yang dimalukan berat. Tetapi setelah dikira dengan akomodasi dia sudah untuk tapi kami sempat telah kami teruskan dengan langsung. Setelah dikira. Okey, untuk 3200 sekali sebagai dia 2000 dan hasilnya setelah dikira setelah dengan jumlah berubah dia 5131 ringgit. Okey, ini adalah pengurusan jualan kenaikan di mana kami ketiga-tiga grup sebenarnya mencari pembeli itu sama-sama dan kita compare kan supaya senang untuk pengurusan untuk buat permit dan pembayaran
kita aplikasikan dalam projek kita sehari-hari. Kami tidak nafikan ada masalah pengurusan dalam setiap session yang bertukar, tapi dengan adanya perbincangan kita boleh pecah balik apa yang kurang. Okey, dalam
Thank you.
Thank you.
Saril, keluar, keluar Saril, tengok. Dengan Coca-Cola. Okay, untuk rawatan tradisional menggunakan tiga ya, air kelapa, minuman cola dan masker. Dan kita lebih kepada minuman cola ini. Kami menggunakan minuman cola ini tujuannya dia untuk menambah selera. Ya, sebab di dalam cola itu dia ada banyak dia manisnya banyak gula. Jadi sama seperti dengan molasses dan air kelapa, dia meningkatkan selera makannya. Tenaga. Sebab itu tenaga yang lemah kami bagi dengan menggunakan pijat jari. Jadi menggunakan pijat jari dalam kuantiti yang tertentu. Jadi dia boleh meningkatkan dan seringnya dia sehat. Kami menggunakan oral, penggunaan oral di dalam mulut, menggunakan pencegahan. Tapi kula Israel. Sebenarnya ini berdasarkan pengalaman. Saya pun kurang arif. Pengalaman daripada kawan kita. Jadi dia mengusulkan menggunakan air cola. Jadi saya mencuba. Saya mencuba kan. Jadi saya mencuba dan terserlah. Syukurlah dia okay, sehat, berjaya, kuat.
Oke. Untuk yang berjaya itu sebenarnya dia case yang kedua. Case yang kedua saya gunakan perawatan yang berjaya ini. Saya gunakan case yang kedua di mana ternak itu dalam keadaannya lemah. Jadi saya gunakan tiga benda ini untuk menyehatkan ternaknya itu. Jadi dia oke, okay, dia boleh untuk mengapply untuk dia punya sehat. Saya guna tetapi saya menggunakan kuantiti yang sedikit sebab saya kami nampak tenaga ini pun dia tak mampu untuk berjalan dan keadaan tanda kliniknya pun mata dia tersungkur cukup satu ya satu. Ubat mahal. Poah. Poah. Oke, okay, mungkin saya boleh sebut nama dia. Jadi nama dia Cik Kari. Oke, dia nanti kita pengalaman dia di belakang. Jadi dia menghasilkan untuk menggunakan air poah. Tujuan kami mengingat nutrien itu Johan, Johan Johan Syafinas Syafinas Asna jawab. Raja ban. Maaf
perang kena serang. Mak perang kena serang. Aku cuba membangun dia pun tadi tapi tak ada. Marker ini, 3 ekor marker miwal dan 1 ekor jersey untuk jantan. Ada, 1 ekor. Tapi kami tak letak di sini. Ada. Perang, kena perang, kena serang. Wanti, wanti, perang lain kau semua masuk dalam ni. Boa comel. Dengan beraninya pembentangan daripada pemuda ini tadi, maka sesi pembentangan projek simulasi berakhir pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada tiga kumpulan.